Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi, kita berada di desa Jatirejo. Jatirejo, Giri Tontro, Wonogiri, Jawa Tengah. Pada hari ini kita menyalurkan bantuan dari beberapa muhsinin untuk pengadaan air bersih di Desa Jatirejo, yang mana Desa Jatirejo ini tidak ada sumber air, tidak ada PDAM, mereka hanya bergantung kepada air hujan. Air hujan dimasukkan ke penampungan-penampungan di rumah mereka, sehingga ketika tidak ada hujan mereka kehabisan air. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, ada bantuan dari saudara-saudara kita untuk beberapa keluarga yang ada di dusun ini, ya, berupa beberapa tangki dari air bersih, yaitu 45 tangki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kepada para donatur semua. Amin. Dan ini bantuan sudah kita wujudkan dengan beberapa tangki, dan nanti kita serahkan kepada Bapak Kepala Desa Jatirejo, Giri Tontro. Mudah-mudahan dari beliau, ya, dan warga beliau mendapatkan manfaat dari bantuan air bersih ini. Amin, amin. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Yeah, terima kasih Pak Ustadz. Kami sangat bersyukur sekali karena pada siang sore hari ini kami berjumpa dengan para Ustadz-Ustadz yang mana kedatangan di Desa Jatirejo membawa berkah sekali. Karena apa? Kami memang keberadaan kami, masyarakat kami setiap kemarau panjang itu jelas agenda rutin adalah membeli air. Bahkan di dalam membeli air itu pun biasanya sok kadang-kadang jual sapi untuk beli air, Bapak. Sehingga mudah-mudahan bantuan panjenengan yang sejumlah 45 tangki ini nanti saya yakin akan berguna, bermanfaat bagi masyarakat kami. Perlu kami laporkan bahwa wilayah kami ada 12 dusun yang belum ada sama sekali PDAM, adalah 4 dusun. Sehingga ini nanti tetap akan saya sebarkan ke 4 dusun yang utama. Tentu saya sebagai kepala desa akan menanggung jawab, pertanggungjawaban yang sangat baik di dalam penyaluran ini. Karena air ini adalah dingin, sehingga di dalam kami menyalurkan tidak betul itu nanti akan menjadi panas. Harapan kami mudah-mudahan panjenengan, kepedulian panjenengan nanti akan berlanjut seterusnya. Dan setiap tahun saya yakin panjenengan tetap rawuh di Desa Jatirejo. Yang pasti di dalam kami menanggapi keron panjenengan kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan panjenengan semua, para Ustadz ini nanti mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Paling tidak diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, panjang umur. Demikian di dalam kami menanggapi panjenengan kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tetap jaya untuk panjenengan dan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kan tanjakan.